Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara-saudara ketahui, bulan Februari tanggal 14 kita telah melaksanakan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan legislatif. Dalam pemilihan umum tersebut, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal Oktober 20, kami telah dengan resmi dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam beberapa hari ini, saya telah menyusun dengan teliti suatu pemerintahan. Kita akan bergerak dengan secepatnya. Pada akhir bulan ini, tanggal 27 November, saudara-saudara di Jawa Tengah akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Saudara-saudara sekalian, untuk kita bersama-sama melanjutkan pembangunan dan memperbaiki kehidupan masyarakat, saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih, dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Saya bertekad mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama, dan juga Saudara Gus Taj Yasin Maimun, putra dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Jenderal Lutfi mengabdi berjenjang dan berakhir mengabdinya sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan
yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah, dan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat berjuang. Merdeka!